Selanjutnya, ceramah Hikmah Nuzul Quran oleh Al-Mukarram Dr. Mejen Purnawirawan Kyai Haji Ahmad Yani Basuki MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, guru kami Profesor Dr. Nasaruddin Umar, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Komarudin Amin, para kiai, para ulama, jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk suatu acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, petunjuk Allah bagi kehidupan manusia. Pentingnya Al-Quran, besarnya makna Al-Quran dalam kehidupan ini dapat dilihat di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai ayat kauliyahnya maupun ayat-ayat kauniyah yang tersebar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan alam semesta ini. Diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, karena cukup lama sakit, hal itu menjadi cemas, mencemaskan para sahabat, sehingga para sahabat bersama-sama mendatangi Rasulullah di kediamannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika engkau satu saat meninggalkan kami, kepada siapa lagi kami bertanya? Kami merasakan indahnya hidup bersama engkau ya Rasulullah. Setiap ada permasalahan selalu hadir datang wahyu yang memberi petunjuk menjawab segala persoalan-persoalan yang kami hadapi. Jika engkau tiada lagi, kepada siapa kami memohon petunjuk dan memperoleh petunjuk itu?" Jawaban Rasulullah, "Taraktukum wa'idaini natiqan wa shamitan. Fannatiqul Qur'an wa shamitul maut. Idza qasat qulubukum fallayinuha biqira'atil Qur'an." Kata Rasulullah, "Aku telah meninggalkan kepada kamu, kalau aku nanti meninggal, aku sudah meninggalkan penasihat untuk kamu. Dua penasihat untuk kamu. Satu penasihat yang diam, yang berbicara. Yang satu penasihat yang diam. Penasihat yang berbicara adalah Al-Quran, dan penasihat yang diam adalah kematian." Dan Rasulullah menambahkan nasihatnya, "Idza qasat qulubukum fallayinuha biqira'atil Quran." Jika hatimu kusut, masai, gundah gulana dalam hidup ini, maka lunakkan hatimu
dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah hendak wafat pun, dia menegaskan masih ada nasihat yang hidup mewakili Rasulullah seakan-akan demikian, yaitu Al-Quran. Dan kalau kamu bertanya sudah tidak ada lagi saya, tanyalah kepada Al-Quran, bacalah kepada Al-Quran, maka akan cair, akan damai kembali hati yang kusut itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini mengingatkan kembali bahwa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah juga perintah membaca. Dan Rasulullah wafat pun mengingatkan kembali untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menegaskan bahwa kita diwajibkan membaca. Dari proses membaca itu kita akan tahu bahwa Allah berkehendak melalui ayat ini untuk menjadikan manusia itu yang berpotensi, yang berdaya guna. Dengan apa? Dengan proses membaca, sehingga tahu. Karena dengan membaca itulah Allah berikan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Tidak sekedar membaca, di dalam ayat ini tegaskan, tetapi membaca Iqra bismi rabbika. Membacalah karena Allah, dengan menyebut nama Allah. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar mencari ilmu, tetapi membaca dan mencari ilmu karena Allah. Mencarinya karena Allah, dan dimanfaatnya karena Allah. Oleh karena itu, ayat pertama Al-Quran yang mengandung perintah membaca berarti memotivisir manusia agar senantiasa membaca, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan ilmu pengetahuan, karena manusia yang berguna adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Khairun nasi anfa'hum linnas. Perintah membaca tersebut dikaitkan dengan nama Allah yang mengisyaratkan agar setiap ilmu pengetahuan itu tidak boleh terlepas kaitannya dengan Allah sebagai sang penciptanya. Tidak ada sekecil apapun, seberat pasir dan debu pun, yang tidak ada di dalamnya kehendak Allah. Maka kita mempelajari apapun di dunia ini, di sana ada Allah. Keberkahannya dari apapun yang kita teliti, kita gali tentang alam semesta ini, akan menghadirkan kemanfaatan dan keberkahannya ketika juga kita lakukan karena mencari ridha Allah. Oleh karena itu, perintah itu mengandung implikasi. Ketika kita ingin mengembangkan diri, mengembangkan nalar dan logika kita, maka haruslah dibimbing oleh wahyu. Ketika mengajar anak didik kita, jangan sekedar mencari ilmu-ilmu duniawi tanpa mengajarkan ilmu-ilmu ukhrawi atau ilmu agama. Maka ada jalur yang namanya menjadi sesat karena tidak mendapatkan petunjuknya. Yang kedua, implikasinya adalah kemampuan nalar, logika. Manusia itu mempunyai kapasitas
dan dimensi yang terbatas. Sementara logika, ilmu-ilmu Allah itu tidak terbatas. Dimensinya sangat luas. Semakin kita menggali ilmu tentang dunia ciptaan Allah ini, semakin kita sadar betapa kecilnya pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada habis-habisnya. Maka setiap langkah ilmu harus kita sertai dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatnya bagi umat Islam haruslah berangkat dari nama Allah. Bismillah. Kita memperoleh pekerjaan karena ilmu kita, bismillah. Saya ingin mengabdikan diri dengan ilmu kita. Maka Allah akan hadir menuntunnya. Tetapi jika seseorang mengabdikan diri dengan ilmunya, dengan kemampuannya, bukan karena Allah, maka potensi jalan menyimpang dan sesat itu ada. Karena itu hidup umat Islam dengan segala potensi yang dimilikinya, pengabdiannya, ibadahnya, semata-mata mencari ridha Allah. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal tersebut, ilmu pengetahuan yang kita cari melalui membaca itu adalah untuk membawa kebaikan, keselamatan bagi dirinya, keluarganya, juga bagi masyarakat luas. Itulah yang menjadikan umat Islam adalah bagian rahmatan lil alamin. Dia tidak hadir untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi apa yang bisa diberikan kepada orang lain yang menghadirkan rahmat bagi semesta alam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, gandengan ayat ini ditegaskan dalam ayat yang lain, surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kriteria potensi dalam diri manusia yang memungkinkan manusia diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua. Yang pertama, disebut yang pertama adalah alladzina amanu, beriman dulu. Dan yang kedua adalah walladzina utul ilma, orang yang memiliki ilmu akan diangkat beberapa derajatnya. Gandengan antara ilmu yang tinggi dan keimanan yang tinggi itu juga menjadikan seberapa derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisah satu di antara duanya. Bukan hanya iman saja, bukan hanya ilmu saja. Dalam konteks ayat ini adalah iman dan ilmu. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mengajari membaca, budaya membaca, semangat membaca yang diamanatkan dalam surat Al-Alaq tadi haruslah menjadi budaya dalam kehidupan umat Islam. Mengajarkan membaca, saat ini ada kondisi yang cukup memprihatinkan. Sebuah penelitian, yaitu penelitian dari UNESCO, menyebutkan bahwa urutan minat baca bangsa Indonesia itu berada pada 0,001%. Itu artinya, ini karena pengaruh gadget ini ya, pengaruh teknologi ini. Ini penelitian yang mengadakan UNESCO. Saya mohon maaf, tidak sedang berolok-olok untuk negeri kini, tidak. Tetapi ini penelitian yang patut kita renungkan. Hasil penelitian UNESCO mengatakan demikian. Minat baca bangsa kita, anak kita, remaja kita hanya 0,001%. Artinya 1000 orang hanya satu orang yang memiliki minat baca yang patut diandalkan. Sementara lembaga penelitiannya lain, yaitu dari Central Connecticut State University, dia juga mendengar penelitian di Asia ini. Dari 60 negara, kita nomor 60. Ya. Itu dijelaskan di sini adalah di bawah Thailand, di atas Bosnawa.
Ini sekali lagi saya ungkap, ini bukan sedang berolok-olok pada diri kita, tetapi kita memang malam ini mengingatkan kita ada sisi lain. Ternyata kita anak remaja kita minat bacanya masih rendah. Maka akan memperoleh apa tanpa minat membaca itu? Kadang-kadang kita sehari-hari mungkin berbeda sekali. Dulu kalau kita masuk toko-toko buku, enggak saya sebut namanya, begitu masuk ke toko buku rasanya toko buku itu penuh anak-anak yang duduk di lantai, yang membaca, yang berdiri, kita antri. Sekarang kalau kita masuk buku itu, betapa sepinya. Semua memang pindah ke gadget kita, di HP-nya. Tetapi tentu lain membaca di HP dengan di buku. Buku adalah ilmu yang tersistematis, siapa pengarangnya, melalui proses penelitian dan sebagainya. Tapi kalau yang tersebar-sebar di HP itu penggalan-penggalan yang kadang-kadang tidak jelas sumbernya. Inilah kondisi yang patut kita prihatinkan di saat kita mengenang, memperingati Nuzulul Quran ini. Sementara kita tahu bahwa Al-Quran, Rasulullah saat wafat pun pesannya, bacalah Al-Quran. Saat pertama kali menerima wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mudah-mudahan dengan memperingati Nuzulul Quran ini menjadi pengingat kita semua betapa sesungguhnya Allah telah menghadirkan di tengah-tengah kita ayat-ayat suci Al-Quran yang seharusnya senantiasa menemani hidup kita, menyertai hidup kita, menghadirkan kedamaian bagi kehidupan anak cucu kita, diri kita sendiri, dan Allah pun berpesan dalam, Rasulullah pun berpesan dalam hadisnya, Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Semoga kita dapat menjalankan petunjuk Rasulullah ini untuk menghadirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.